mengontrol bola ya, tapi di set kedua saya juga merasakan apa yang Potential rasakan di set pertama. Memang di lapangan yang sebelah saya di set kedua memang susah untuk mengontrol angin. Tapi di set ketiga saya untuk memanfaatkan, saya bisa leading terlebih dahulu, bisa memanfaatkan momen. Dan itu memang sesuai dengan strategi saya. Setelah pindah pun juga saya lihat juga Potential juga berusaha untuk mengumpulkan poin banyak. Tapi saya lihat strateginya juga ternyata saya lebih bisa sabar untuk melalui serangan-serangan dan saya bisa counter attack. Itu yang strategi yang di set 3 sampai saya bisa menangkan pertandingan. Ya meskipun tadi juga ada insiden saya juga terpleset mungkin hampir 2 kali tadi di bola depan. Baik, Gabriel, teman-teman media ada yang punya pertanyaan? Kondisi kakinya gimana? Ya saya harap saya juga mungkin memang cepat sekali untuk satu hari untuk recovery. Tapi selagi saya juga berusaha untuk bisa memulihkan untuk cepat pulih karena besok juga sudah masuk di kuartal final. Saya juga berusaha untuk bisa menemukan dan bisa menampilkan performa saya yang terbaik. Apalagi besok juga bertemu dengan Kento Momota. Ya mungkin saya juga berusaha untuk sekarang, yang saya pikirkan sekarang recovery daripada untuk pertandingan besok. Saya memikirkan untuk saya memulihkan recovery badan saya dulu, kaki saya dulu, baru saya memikirkan untuk besok hari. Itu yang, dan saya harus tetap berpikir positif supaya saya, selagi saya masih bisa berdiri, saya masih bisa untuk melanjutkan pertandingan besok. Dia bisa performa bagus. Oke. Soal alasan untuk alasan nggak bisa performanya bagus. Ya mungkin itu memang motivasi saya. Sekarang memang sekarang saya cuma dengan sponsor sendiri dan tetap membela untuk Indonesia. Jadi itu motivasi saya untuk bisa saya feedback saya dengan sponsor saya. Ya responsibility saya untuk tanggung jawab saya dengan sponsor saya untuk bisa menampilkan perform saya yang terbaik dan bisa untuk masuk di top seat lagi. Atas kenalan tadi kan menurut perhitungan kami dari badminton, Tommy akan mendapat ranking 15 dan akan mendapatkan unggulan masuk 16 unggulan di kejuaraan dunia. Apakah itu sudah menjadi salah satu target Tommy untuk jadi top seat dan target apa lagi yang akan Tommy raih nanti? So, sekarang saya mikirkan untuk step by step, apalagi turnamen juga setelah dari Malaysia, Indonesia dan selanjutnya juga ada Thailand. Saya juga mikirkan satu turnamen demi satu turnamen. Saya tidak mikirkan untuk sampai nanti di World Champ seperti apa, ranking saya di mana. Yang saya fokuskan sekarang untuk turnamen hari ini, turnamen dan bisa mempersiapkan apa yang hari ini menang, bisa mempersiapkan untuk turnamen di besok. Ya setidaknya saya bisa merasakan istora meskipun saya nggak main di Asian Games, saya bisa merasakan istora lebih lama. Itu aja. Mungkin memang ya ini kesempatan saya karena mungkin di Asian Games mungkin saya cuma bisa menonton dan lihat dari televisi saja teman-teman saya main dan saya juga mendoakan yang terbaik untuk mereka. Baik,